hujan. Marah. Roboh katanya. Jadi bapak yang terakhir nih yang terakhir di masjid ya saya. Oke. Okay. Tiga orang tuh. Sebelumnya sempat ada apa? Ada suara-suara atau gimana? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Okay. Iya. Nggak mengerjakan. Sebelum ini sebelumnya emang apa hujan besar atau gimana sih? Nggak ada. Oh nggak. Nggak ada. Langsung ambruk aja pak ya? Iya. Kejadiannya berapa sih pak? Apa? Kejadian jam berapa? Jamnya? Mungkin jamnya ya jam 8 kurang lah. Oh gitu. Ya saya pulang dari masjid itu kira kurang lebih setengah 8. Rumah kan di situ. Di pinggir banget kan. Terus lagi enggak di dalam, di pinggir tuh di situ. Enggak dengar apa tuh awalnya tuh. Pintu kayak suara roaring door gitu kan. Kira roaring door di depan. Terus takut nutup deh terus enggak bisa terus buru-buru. Tapi kok makin kenceng gitu kan. Berasa sampai ke dalam lo. Kayak emang kayak ada gempa antrean, gitu. Langsung kan keluar lari, apa tabrakan, apa kayak beruntun, bruk. Gitu. Okay. Belok ke sini lihat di dalam nggak ada, langsung kan fokus ke masjidnya, itu tuh apa? Atapnya. Atapnya pertamanya itu dulu ada debu-debu ke atas ya, debu ke atas, terus itu langsung bruk, terus langsung kan manggil bi masjid takut kebakaran teh, tapi dilihat lagi nggak ada api. Orang ngomong teh di situ ada uat tuh, uang duduk di situ runtuh. Runtuh. Sekitar jam berapa itu teh? Jam abis isa, tapi lewat isa. Oh lewat isa ya. Oke. Okay.